sawah? Non sawah? Nggak tahu, Nyonya. Kok bisa nggak tahu? Kamu gimana? Udah cari sana. Sana, cepet cari. Iya, Nyonya. Iya, iya. Pak! Pak! Sawah, Pak! 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 Pak, sawah, Pak! Pak, bangun! Sawah, Pak! Kenapa sawah? Sawah nggak ada, Pak. Dia pasti balik ke rumahnya lagi. Tapi udah malah selalu bikin masalah. Kamu kok bisa ada di sini, kenapa Salwa? Rona? Ya. Rona, aku ada di mana? Salwa, kamu ada di hutan, Salwa. Kamu kok bisa ada di sini sih? Alhamdulillah. Aku udah bisa lihat lagi, Rona. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Ya, Salwa, sekarang kita pulang ya. Salwa! 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 Warti! Warti, kamu kemana? Hei! Mana Salwa? Mana Salwa? Salwa tidak pulang. Kamu jangan bohong. Jangan bohong, saya. Mana dia? Mana? Demi Allah, saya tidak tahu. Mana Salwa? Salwa memang nggak pulang. Salwa nggak ada. Kamu jangan bohong. Kalau sampai saya ketemu sama dia, saya bunuh dia. Mana dia? Salwa! Salwa! Di mana Salwa? Di mana? Kalau kamu langsung tahu di mana Salwa, saya akan usir keluarga kamu dari rumah kontrakan saya. Ayo sekarang ngomong, di mana Salwa? Di mana Salwa? Jangan Pak Darto. Tapi saya tuh beneran nggak tahu Salwa ada di mana, Pak. Saya berani sumpah, Pak. Jangan pura-pura kenapa? Salwa! Salwa! Kamu ikut saya. Pak, Pak, Pak! Jangan bawa istriku! Jangan bawa istriku! Ya, ya. Kalau sampai Salwa nggak ketemu, kamu yang saya bunuh. Kau, ayo. Pak, 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 Linda, Mira. Aduh. Ya Allah. Bunda. Aduh. Aduh. Linda. Kok bisa jadi begini? Aduh. Aduh. Bangun, Pak. Pak, ikut kami kantor polisi karena kasus KDRT. Ayo, jangan. Aduh, saya, Pak. Aduh. 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 Aduh.
Maafin ibu, Pak. Bu, bangun, Bu. Bangun, bangun. Bangun. Ibu tidak perlu minta maaf sama Bapak. Kamu harus minta maaf sama Salma. Salma. Ibu bangun. Maafin ibu, Salma. Salma. Maafkan ibu, nak. Tidak baik ada amarah dan dendam di hati kamu. Ya, nak. Maafin ibu ya, Salwa. Maafin ibu, nak. Ini semua karena ibu. Maafin ibu, Salwa. Alhamdulillah, ya Allah. Permisi. Suwarti. Maafin ibu ya, nak. Maafin atas semua kesalahan ibu. Permisi. Bu Warti, ikut saya ke kantor polisi. Bu. Ibu. 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 Salwa, kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan ibumu cepat keluar dari sini. Iya, Pak. Amin. Iya. Permisi, Pak Diman. Iya. Dan Mbak Salwa, ada tahanan yang mau ketemu. Bapak salah. Sama Salwa dan keluarga, Bapak minta maaf sebesar-besarnya. Oleh karena itu, Bapak ingin mewariskan semua harta Bapak buat Salwa. Enggak, Pak. Saya itu enggak berhak. Yang berhak adalah anak-anak Bapak. Mama! Oh, no. Salwa, Neng walau bagaimanapun tetap harus taat kepada suami. Kenapa? Karena memang wanita yang taat itu insya Allah balasannya tidak ada lain kecuali surga. Dan pesan Umi, kalau nanti Neng menikah lagi, jangan lupa sayang doain almarhum. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Allah terima segala amal ibadahnya. Kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Sebab
wanita yang selalu taat kepada suami itu, Neng, itu yang disebut wanita solihah. Dan wanita solihah itu, Allah sudah berjanji akan selalu mendapat perlindungan dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, فَالصَّلِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَةٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَافِظَ اللَّهُ. Wanita yang solihah yaitu qanitat, yang taat kepada suaminya. Hafizatun, bisa menjaga kehormatannya. Lil ghaibi, pada saat suaminya tidak ada. Bima hafizallah, seperti Allah janjikan akan memberikan perlindungan. Jadi insya Allah Neng Salwa akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Amin. Amin ya Rabbi.